Agaknya seronok, agaknya gigit tangan kita. So dia rasa macam benda tu menyeronokkan kot. Biasa kan kalau kita usap kucing kita, kalau contohlah kadang-kadang kita usap lama-lama, tiba-tiba dia gigit kita kan. Padahal kita tak adalah pukul dia ke, tak adalah buat benda yang tak elok dekat dia ke, tapi dia gigit kita. Dia gigit dia tu kadang-kadang sakit kan. So kita macam pelik, kenapa kucing kita buat macam ni kan. Padahal kita tak adalah pukul ke apa kat dia. Okay, antara sebabnya kenapa kucing kita gigit kita adalah kerana overstimulation. Terlalu banyak sangat rangsangan. Kucing kita ni dia boleh tukar mood tau. Daripada dia okey dengan kita, daripada dia manja dengan kita, dia boleh tukar tiba-tiba dia pukul ataupun dia gigit kita. Mungkin sebenarnya kucing kita ni dia nak cakap yang cukup, enough lah. Sebab dia ada masa-masa dia akan rasa macam benda tu dah cukup. Kalau kita nak elak kucing kita ni buat macam tu, kita kena baca bahasa badan kucing kita lah. Kalau kucing kita tu nampak macam dia dah kembangkan dia punya ekor dia, ataupun dah twitching, ataupun ekor dia tu whipping ke sana ke sini kan, so better kita stop lah masa tu. Sebab kucing kita dia nak masa untuk dia berehat. Jadi kita bagilah ruang untuk kucing kita tu berehat. Okay, seterusnya, kucing ni dia boleh juga gigit kita bila dia rasa terkejut dan untuk defend diri dia. Selain daripada tu, kucing ni juga dia boleh gigit bila dia tengah bermain. Mak dengan anak kucing, bila dia bermain, dia bukan sekadar pukul-pukul tak. Dia gigit sekali. Sebab itulah dia dah terbiasa daripada kecil dengan mak dia main macam tu. Dan ada sebab juga dia gigit yang lain, iaitu di mana dia bila dia nak buru mangsa ataupun dia nak buru dia punya mainan. Kalau kucing kita dia gigit kita masa main, so kita boleh alih kanlah dia punya tingkah laku dia tu ke tempat lain. Contoh dia nak gigit tangan kita, kita bagi terus mainan supaya dia tahu yang lepas ni dia tak boleh dah gigit kita, dia kena gigit mainan tu. So jangan biasakan diri kita untuk hulurkan kaki ataupun tangan kita kat dia tau, sebab nanti lama-lama dia rasa macam oh benda ni tak jadi masalah pun, normal je, boleh je main macam ni. Dan waktu dia tengah main dengan mainan tadi, kita pujilah dia, kita bagi kata-kata semangat kat dia. Sebab kucing dia macam dia sebenarnya dia perasan, dia ekspresi muka kita macam mana, reaksi kita macam mana. Kalau kita puji dia, dia akan rasa benda tu positif tau. So dia rasa macam oh lepas ni bolehlah dia main dengan mainan ni lagi sebab tuan dia suka. Okay, sebab lain kucing kita dia gigit kita adalah kerana dia nak tunjuk kasih sayang dia ataupun dia buat love bite. Kucing dia boleh dia buat love bite melalui gigi dia sebab dia nak tunjuk yang aku sayang kat engkau, so aku buat benda ni. Macam itulah. Tapi biasanya kalau kucing buat macam ni, tak adalah gigitan dia tu orang kata sakit, ataupun biasanya gigitan dia tu lembut je, tak menyakitkan pun. Tapi ada masa lah juga kucing kita dia macam tergigit kuat. Sebab lah dia agaknya seronok, agaknya gigit tangan kita. So dia rasa macam benda tu menyeronokkan kot. So dia sebenarnya ada sebab lah kenapa dia buat macam tu. Tapi tak semua kucing dia nak tunjukkan kasih sayang dia dengan menggigit. Tapi kalau boleh, kita jangan biasakan bagi tangan dekat dia lah. Nanti benda tu normal bagi dia. Dia rasa macam tak salah, lepas ni boleh gigit tuan aku lagi. Okay, sebab yang terakhir kenapa kucing kita menggigit adalah kerana dia sakit. Biasanya ini memang biasalah berlaku bila kucing kita sakit ataupun ada bahagian-bahagian badan yang sakit. Kalau kita sentuh dekat tempat yang sama, dia dah mula marah, hissing ke ataupun digigit kita, tu tandanya mungkin kucing kita ada masalah kesihatan. Kadang-kadang benda ni kita tak perasan, kita tak tahu yang kucing kita ni sakit. And bila kita sentuh dia, dia gigit kita kan. And kalau kita nampak dia sentuh dekat tempat yang sama, tu lagilah memang betul-betul dia tengah sakit. Jadi kalau boleh kita bawalah pergi vet. Kesimpulannya, kalau kita nak main dengan kucing kita ke, ataupun kita nampak kucing kita gigit kita ke, bila kita dah tahu sebab-sebabnya, kita bolehlah handle kucing kita macam mana. Dan yang penting, jangan hulurkan tangan ataupun kaki kita kepada dia untuk dia gigit. Supaya tak menjadi normal kepada dia lah. Kalau benda tu normal untuk dia, dia rasa macam benda tak salah. Bukan setakat kita jadi gigit, orang lain pun boleh gigit, kucing lain pun boleh gigit juga.